Itu tidak ada yang mustahil ternyata bagi Allah. Amin. Mustahil bagi Maria. Tidak mungkin bagi Maria. Tidak mungkin bagi seorang Yusuf. Juga tidak mungkin bagi masyarakat umum. Tetapi menjadi mungkin bagi Tuhan. Amin. Makanya di saat gundah gulana, di saat kebimbangan terjadi bagi seorang Maria, malaikat beritahu jangan takut karena kamu mendapatkan kasih karunia. Dan ditegaskan di dalam ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. It got nothing shall be impossible. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Amin. Jadi berbicara tentang kelahiran Yesus ini berbicara tentang keajaiban. Saya ulang, berbicara tentang Allah bahwa di Natal malam hari ini Allah yang sama juga sanggup menyatakan keajaiban dalam hidup. Allah yang sama sanggup menyatakan mukjizat dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, sesuatu yang mustahil bagi saya dan saudara, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, Allah harus tegaskan itu kepada seorang Maria.